أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير آيات 56 سورة غافر أو سورة المؤمن Allah Ta'ala firman hubungi dengan orang degil, orang lawai. Perintah Allah, firman Allah, ajaran Allah dan menetai Rasul yang seru ajaran Allah kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai maksud ayat-ayat Tuhanmu dengan tidak berdasarkan sebarang bukti yang sampai kepada mereka dari pihak yang diakui benarnya. Ini utamanya orang di zaman Quraisy, orang di zaman Nabi SAW yang menetek ajaran Allah, tak terima firman Allah, lawe dengan hawa nafsu. Tidak ada dalam dada mereka melekeh perasaan mahukan kebesaran. Maknanya nok so ya, takabur. Angin lawe dan guna nafsu supaya mereka dihargai. Nak uyo orang ni pakak puji dia, pakak sanjung dia, katanya, oh dia boleh lawe Nabi, boleh lawe sahabat ni. Ne bene. Hanale. Sungguh. Begitulah. Kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Saya kekok-kekok baca sini. Mahum bibalighi. Kemahuan yang mereka tidak sekali-kali akan dapat mencapainya. Tak apalah. Maknanya tujuan maksud yang dikehendaki, yang diusaha oleh mereka tidak akan sampai kepada matlamat dan tujuan. Fasta'idz billah. Tuhan pun pesan kepada Nabi, oleh itu mintalah pertolongan kepada Allah dari angkara mereka. Supaya juga dengan kita zaman-zaman sekarang ni, orang-orang kafir yang ganah dan orang yang niat tak baik dengan Islam dan orang Islam, maka kita kena minta semua dengan Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah mereka. Jauhkanlah kami dari usaha tak baik mereka. Jangan menjadi kena ke atas kami. Sesungguhnya dialah, maknanya Allah lah, dialah jua yang amat mendengar lagi amat melihat. Ini adalah firman Allah yang berkaitan dengan orang-orang pada zaman Nabi. Cuba kita tengok sikit sebagai asbabun nuzul. Sebab boleh turun ayat ni. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa kaum Yahudi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersoalkan Dajjal dengan berkata, dah Nabi dia royak ah, royak ha ugamo so.
Orang di zaman Nabi ni dia ada kalau Mekah pasal puak Quraisy. Kalau di Madinah Quraisy tak ada. Tapi ada Yahudi, ada munafik. Jadi berlaku cerita nak boleh turun ayat ni. Saya baca sekali lagi tak? Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa kaum Yahudi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersoalkan Dajjal dengan berkata, apakah mungkin di antara kita nanti di akhir zaman mengagumi Dajjal, mengagumi Dajjal dengan ajarannya dan mengagung-agungkan perbuatannya? Yang ditanya Nabi itu benda hak pasal supaya nak menganying, nak kecek, nampak katanya tengok puak-puak dia. Lepas tu yang disakuknya hadaja di akhir zaman. Boleh ke tak kita ni cut jin kita dengan raja macam mana? Kita nak sokong ke kita nak hangklai jauh daripada raja? Jadi Nabi duk kecek beratus-ratus hadis hubungi dengan bahayanya Dajjal, duk royak di kalangan sahabat-sahabat. Ingat molek satu hari nanti di akhir zaman Dajjal akan lahir mari ke dunia. Nak tipu go tu. Haru-haru yang Dajjal nak buat. Late-late Yahudi ni mari pak duk depan Nabi kecek nampak tengok. Nampak pasal tak senonoh kita tanya kita ni nak sokong ke nak jauh daripada Dajjal. Kalau dia sokong nampak boleh hutung ke kita. Kalau kita jauh daripada Dajjal nampak supaya kita mai senap senun dia. Jadi kalau misal katanya siapa-siapa hok jadi tok guru, babo, ustaz, orang mari dak tanya dia panggil kuan. Kau kuan perasa pas berasa lagu mana? Orang dia ada perasa ada nafsu ni, ya mula unapum dia mula panah. Tapi Nabi dia tak panah. Nabi ya kecek. Jadi unapum dia tu biasa tak ada katanya Nabi guna nafsu maki kata huduh. Tak. Nah, tu tak. Ayat ini turun sebagai keterangan bahawa persoalan yang dikemukakannya hanyalah menunjukkan kebodohan dan kesombongan mereka. Serta memerintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ini sebab yang dikatakan turunnya ayat ni. Saya dah tengok dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi tak ada. Surah ni tak ada sebab boleh turun. Tapi bila tengok dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia ni ada beberapa ayat yang ada di dalam surah Ghafir ada sebab boleh turun. Alhamdulillah ni satu ayat yang kita belajar. Lepas tu kita cuba undur sikit ayat sebelum daripada ni. Adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak hak ni ayat yang berkaitan dengan Firaun. Yang Allah Subhanahu wa taala royak dalam ayat 40 ni, 47. Hak ni kita kena undur semula dah. Lah ni kita duduk di ayat 50 ni. Allah royak katanya Firaun dan kaum dia, tentera-tenteranya didedahkan kepada bahan api neraka pada waktu pagi dan petang. Dalam tafsir ayat katanya, walaupun neraka ni tak sapa lagi sebab ia duduk di alam akhirat tu. Tapi orang-orang hak mati dalam keadaan berkufur, lawan hukum Allah, deraka kepada Allah dan sebagainya. Terutamanya ayat ni totok kepada Firaun betul-betul dan kaum dia hak pasal setuju dengan Firaun. Didedahkan dalam kubur tu satu lubang
daripada luben dengan aku. Pagi, petang, siang, malam. Maka dia dah dalam tafsir jawab mari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dak al-qabru kaqta'il lailil muslim. Kubur tu adalah seperti malam yang sangat gelap. Ayuhan nas, law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kathira wa dhahiktum qalila. Hei manusia, kalau sekiranya kamu tahu seperti mana aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak daripada ketawa. Hodok suka kerah 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 tu sikit, ya, nescaya kamu akan menangis banyak. Ini Nabi ayat katanya, kalau sekiranya mung tahu supaya dengan gapo hak aku tahu. Tapi dengan sebab kita orang ramai ni tak tahu supaya dengan hak Nabi tahu. Nabi, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ni ada beberapa perkara, dan dia tahu gapo yang hak manusia biasa tak tahu. Ayuhannas, Nabi pesan lagi, panggil, hei manusia, ista'idhu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan dari Allah dari azab ni aku, dari azab kubur. Fa inna azabal qabri haqqun. Kerana azab kubur memang ada dan memang benar. Walaupun tengok pada zahirnya kubur adalah tempat tanah mayat orang mati, tapi di sana maknanya alam yang seseorang itu pindah daripada alam dunia pergi kepada alam barzakh, memang adanya azab sengsara bagi orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, dan akan menjadi satu kebun daripada kebun syurga bagi orang yang taat, orang yang takwa, dan orang yang baik hidup di atas muka dunia. Lagi Nabi ayat katanya, ini ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Di waktu tu adanya seorang perempuan Yahudi duk sekali duk kecek dengan Siti Aisyah. Ha, ini nak ayat katanya, di Madinah pada awal-awal Yahudi dengan Islam ni memi panha. Tengok siapa ke orang tino Yahudi masuk duk kecek di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rumah Siti Aisyah. Orang tino tu tanya, orang tino Yahudi, dia kata, dia tanya, adakah kamu rasa bahawa akan difitnah ataupun akan diuji di dalam kubur bila dengar Nabi, bila Nabi dengar orang tino tu tanya lagu tu, tanya Nabi sebab Nabi masuk dah duduk dalam rumah. Orang Yahudi boleh jadi dia tanya nak main-main ataupun dia tanya benda sungguh. Maka Nabi pun berasa gah sekaligus. Nabi katanya, innama yuftanu Yahud. Sesungguhnya yang akan diseksa, difitnah di dalam kubur, iaitu orang Yahudi. Ini Nabi sebut betul-betul lalu lah. Ha, tu. Berarti, hak Nabi tengok pada waktu tu orang Yahudi. Orang Kristian, dia tak ramai duduk di kawasan Mekah Madinah pada waktu tu. Ya tak ramai, tapi Yahudi ni ha duduk di Madinah. Ya kacar-kacar bani tu, bani ni, bani. Ha supaya kita duk ngaji. Ya. Kita duk ngaji dalam buku-buku sejarah, Bani Quraizah, Bani An-Nadhir, Bani Qainuqa, bani tu, bani ni. Banyak. Pahal bani-bani ni maknanya kelompau. Duduk di situ, duduk di sini. Nabi pun kaya, sesungguhnya yang akan diazab di dalam kubur iaitu orang Yahudi. Nak jadi terasa selalu katanya, ya orang Yahudi kalau sekiranya dia tidak beriman kepada Allah,
dan rasul tetap dia akan masuk di dalam api neraka. Lepas tu Hafsah pula, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sama sekali hei orang-orang Islam kamu dihasut, ditipu, dikelang oleh orang-orang kafir di dalam muka bumi, di atas muka bumi yang kamu hidup. Maknanya mung hiduplah molek-molek, mung beringat hei orang-orang Islam. Jangan sampai ke orang-orang kafir, termasuknya orang Yahudi dan orang yang akatik, beci kepada orang Islam dan agama Islam. Puak-puak dia itulah duk wang pen, gotu, goni, gotu, goni dan sebagainya di atas muka bumi. Ha, tak? Nabi ayat lagi. Hadis ada di dalam Musnad Imam Ahmad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. In kana min ahli al-jannati fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar." Nabi katanya sesungguhnya seseorang kamu apabila mati maka dibentangkan kepadanya masa duduk dalam kubur, ditayang, ditunjuk kepadanya tempat yang dia nak duduk sikit lagi, syurga kau ni aku. Pagi petang, pagi petang siang malam ditunjuk kepada dia, ni tempat mu nak duduk ni. Jika orang tu menjadi ahli syurga, maka dia ditunjuk gambar ataupun ditunjuk nikmat syurga dan diberitahu kepada dia, ni lah tempat kamu nak duduk. Jika dia menjadi ahli niaka wal iyazu billah, maka ditunjuk kepada dia siang malam pagi petang, iaitu nya tempat yang dia nak duduk di alam akhirat. Sikit lagi, fayuqal, maka disebut, dikata, diroyak kepada orang hok mati duduk dalam kubur dan termasuknya kita belaka. Ha ni, sebab Nabi katanya seseorang kamu, bermaknanya tiap-tiap orang bila duduk dalam kubur dia akan boleh tengok. Maka disebut kepada orang itu, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu 'azza wa jalla ilayhi yawmal qiyamah. Ni lah tempatmu nak duduk ni sehingga Allah bangkit kamu ke alam ataupun ke hari kiamat. Orang hok mati mula-mula di atas muka dunia, iaitunya anak ada. Nah, anak ada dah. Ha. Hok pasal deki di antara adik beradik, bunuh adik dia. Ha, maka siapa ke hari ni mereka itu masih lagi duduk di dalam kubur. Tak ada sore pun yang bakit. Lepas tu kiu kita sikit lagi pun akan siapa. Lah ni kiu orang kan? Kiu orang kita dengar orang tu mati, orang ni mati, bubuh dalam line, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikit lagi kita kena gambar katanya nama kita dan gambar kita boleh jadi. Orang akan bubuh di dalam line, bubuh dalam Facebook ke apa, iaitu kita kena mati. Lepas kita pun kena terima lagu ni duduk dalam kubur. Itulah bekalan hak paling penting sekali untuk kita nak jadi selamat. Kubur kita, bangkit kita, akhirat kita, iaitunya dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, dengan amal-amal soleh, dengan iman yang kuat. Gotu gani-gani, semua tiap-tiap kara tu akan menjadi bekalan. Allah Ta'ala firman, watazawwadu, hendaklah kamu berbekal, fa inna khayra zadi taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan iaitunya taqwa. Peramuan semua dah tu, ruap-ruam semua tiap-tiap kara hak kita duk buat usaha gapo semua, duduk di takwa kepada Allah. Situlah hak paling molek sekali bagi kita sebagai seorang hamba manusia. Nah, hamba Allah yang kita ni sebagai manusia biasa kena bertakwa kepada Allah setiap masa dan setiap tempat. Itulah sebagai ayat yang ke-50 ni
di dalam surah Ghafir dan tambah baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.